Lalu apalagi artinya as-sumu, ketinggian derajat. Ketinggian apa? Derajat atau ketinggian ilmu. Ketinggian apa? Ketinggian ilmu. Ilmunya Al-Mahdi tingginya bukan berarti karena hafalannya banyak, karena sekolahnya tinggi. Enggak. Nabi itu ummi. Maka Al-Mahdi itu mirip-mirip ummi, tapi bukan berarti ummi dalam pengertian ahli sejarah. Ummi itu ada makna lainnya. Induk, ibu, keibuan. Induk berarti sumber. Itu disebut ummi. Coba Nabi Muhammad lahirnya di tengah kota atau di pedesaan? Mekah itu kota pedesa. Desa atau kota itu Mekah itu. Berarti nggak paham ya selama ini Mekah itu apa ya? Bayanginnya deso gitu ya. Itu nggak ngerti sejarah. Nih kita kasih tahu. Di tanah padang pasir yang dibutuhkan apa? Air. Maka di mana ada air itu menjadi pusat peradaban, jadi kota besar. Di padang pasir di Hijaz, di mana pusat air? Di Mekah. Berkah kaki Sayyidina Ismail, maka keluarlah air. Ada orang safar, mereka minta air. Ada yang tidak pindah-pindah. Terjadilah perkawinan, terjadilah perdagangan, terjadilah turun-temurun terus. Dan sampai pada masa Sayyidina Muhammad SAW lahir beliau, itu Mekah sudah jadi kota besar. Bukan kampung ya, bukan kampung, itu Ummul Qura. Disebut apa? Induknya semua desa-desa, itulah yang disebut kota. Kota besar itu. Di mana ada air, itu pertama. Yang kedua, di mana ada tempat suci. Di Jazirah Arab, tempat sucinya di mana? Jadi Mekah itu. Maka berkumpullah di situ dua hal yang hebat. Pertama, air Zam-Zam. Yang kedua itu tempat suci. Jadi itu kota besar, Pak, jangan dibayangin kota kecil. Karena ini kota besar, maka sulit untuk mengetahui siapakah sosok Nabi akhir zaman. Disitulah Allah keluarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Al-Mahdi itu nanti keluarnya di mana? Di kota besar. Bukan di Balikpapan atau di desa kecil. Kotanya ibu kota besar, sehingga orang nggak kira kota besarnya, nggak tahu nih kota yang mana ya, apakah di negeri kita atau negeri yang lain. Kan banyak kota besar, benar nggak? Banyak kota besar. Nah, kita tidak punya kewajiban mengetahui kota yang mana, tapi kewajiban kita mengetahui ciri-ciri rohaninya. Adapun ciri fisiknya, setelah Allah islah dirinya, baru terlihat hidungnya mancung, ya, jidatnya lebar. Nah, itu nanti, Pak, ya, dioperasi dulu ya. Nabi Muhammad SAW ketika kecil, kalbunya dibersihkan oleh Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail. Maka Al-Imam Al-Mahdi itu kecilnya pasti dibersihkan juga oleh Allah. Bukan mimpi, keadaan jaga. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, waktu aku kecil, tiba-tiba ada dua makhluk putih bersayap turun dari langit, mengeluarkan isi jantung, lalu membersihkan dua noda hitam di dalamnya. Itu pernah kejadian. Nah, Imam Mahdi pasti di waktu kecilnya mengalami hal yang sama. Bukan mimpi.
Kalau mimpi nggak masuk, mungkin dia cuma seorang wali, bisa jadi wali Allah, bisa jadi wali setan. Apalagi Nabi Muhammad SAW ketika beliau jalan, jalan di pohon, pohon ucapin salam, bidangnya lebar. Itu pohon ucapin salam? Enggak. Kalau iya langsung dibilang orang kayaknya miring nih. Masa pohon ngucapin salam? Nabi Muhammad SAW melewati pepohonan, bebatuan, itu batu mengucapkan salam. Terbayang gak? Lagi jalan tenang-tenang, tiba-tiba dengar suara batu. Gimana? Batu ngomong. Kabur atau tetap situ? Mana? Kabur ya? Ah, saya yakin yang sudah umur 50-60 aja penakut ya. Saya kira yang penakut itu anak kecil. Ternyata orang gede lebih penakut dari anak kecil. Dulu kita waktu kecil diizinkan Allah ya, beberapa anak kecil itu izinkan Allah tuh melihat alam-alam lain. Biasanya kalau diperlihatkan malah penasaran, apa ini, apa nih ya. Kalau sudah jadi aki-aki malah kabur ya. Wajar gak jadi nabi ya? Wajar gak jadi Imam Mahdi? Karena kalau ngalamin dikit takut GR. Kawan saya baru mimpi ketemu Rasul, girangnya bukan main. Baru mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Rasulullah hampir tiap malam ketemu malaikat atau ruh para nabi. Hampir tiap malam. Udah gak kaget. Udah gak norak kira-kira begitu. Tapi kawan kita baru sekali mimpi Rasul, cerita kemana-mana ya, girang. Itu baru dikasih satu mimpi. Mimpi itu adalah wahyu-wahyu yang tersisa. Mimpi yang saleh, mimpi yang bagus, ar-ru'ya as-salihah, itu adalah busra, kabar gembira yang masih tersisa di akhir zaman, bentuk lain daripada wahyu-wahyu yang tersisa. Disebut ilham atau mimpi yang baik. Maka Al-Mahdi itu tidurnya adalah perjalanan rohani. Bisa jadi dia diperjalankan ke masa lalu, bisa jadi dia diperjalankan ke masa depan. Ya. Lalu apa yang terjadi sebelum Al-Mahdi keluar? Hatta yab'atsa fihi rajulan minni min ahli baiti wa tismu ismi wa ismu abi ismu abi yamla'u al-ardha qistan wa 'adla kama muli'at zulman wa jawra. Al-Mahdi itu tugasnya memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi sudah dipenuhi dengan kezaliman. Berarti ciri-ciri turunnya Al-Mahdi, bukan turunnya, khuruj, munculnya Al-Mahdi nanti, imam akhir zaman itu, kalau bumi sudah dipenuhi oleh ketidakadilan. Ini bukan tidak adil versi ahli politik ya. Tidak adil secara umum global, karena lafaznya bukan Indonesia, bukan Saudi, bukan Malaysia, bukan Singapura. Lafaznya al-ardu, bumi. Sebagaimana bumi dipenuhi dengan kezaliman, maka dia akan datang membawa keadilan. Maka hemat kami, tidak ada kezaliman yang lebih besar selama ini, melainkan pandemi yang disebarluaskan. Ada gak negara yang gak kena pandemi? Lobang semut aja kena, Pak. Di awal-awal pandemi, itu yang kena kan Depok. Tapi ramenya sampai lobang semut. Sampai komplek-komplek ditutup semua. Tiba-tiba orang jadi prokes-prokesan. Yang kena di Depok. Yang rame orang Balikpapan. Tutup semua, benar gak? Hebatnya berita ya, hebatnya orang bikin berita itu yang bikin ketawa-ketawa Pak, kita ketakutan. Yang nyebarin virus itu ketawa-ketawa, kita ketakutan. Virusnya ada, cuma beritanya diada-adakan. Masa yang kena di mana, yang nutup kompleks di mana?
kita dimain-mainin semua, dan itu sudah tidak adil. Sudah begitu ekonomi hancur, benar ya? Habis hancur, apalagi banyak toko-toko tutup. Kawan kita di Jakarta, di Tanah Abang, banyak pulang kampung stres. Banyak tutup buku. Bukan hanya bukunya ditutup, toko-tokonya ditutup.